Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini saya berada di pertokoan pengrajin kulit di Sukargang, Garut ya. Industri kulit yang luar biasa, walaupun tentu persaingan mereka sangat berat ya, terutama dengan barang impor ya, baik tas, sepatu, jaket dan lain-lain, karena barang impor sudah barang tentu dengan harga murah, citra sebagai barang impor juga kerap menaikkan gengsi seseorang, padahal kita punya sumber dan pusat industri kulit seperti di Garut ini. Tentunya berbagai pihak sangat berkepentingan untuk memajukan industri ini, karena industri kulit adalah industri terkait dengan kehidupan dan peradaban manusia dimanapun bangsa dan negara berada. Mari kita terus-terusuri bagaimana potensi industri kulit bisa dikembangkan, bahkan menjadi devisa bagi negara yang kita cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami dari DUKAS. Kami sekarang berada di Sukargang Leader Center ya. Ini di toko family ya. Banyak produk-produk, tentu saja produk lokal, produk dalam negeri, karya terbaik dari anak-anak bangsa, khususnya di Garut, di Kabupaten Garut ini. Mulai dari sendal, dari yang dari bawah kaki sampai atas kepala ada. Kami mengajak sahabat-sahabat khas untuk bisa meramaikan dan membeli produk lokal, produk dalam negeri, khususnya yang ada di Garut ini, produk-produk kulit di Sukargang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, subscribe channel inspirasi dari Kang Haji Amang Safrudin ya. Jangan lupa subscribe.